Ya begini, masa mau dibuang Om, sayang dong Om ya. Iya. Jadi kita piara aja Om ya. Betul. Nih, Om, yang menariknya boleh kasih lihat di sini Om ya. Iya. Ini teman-teman, ini bunga ya. Ini bunga di sini ya. Ini hasil dari tunas air di sini ya. Ini tunas airnya tumbuh bawa bunga lagi. Tuh. Ya kan? Tunas airnya loh. Enggak dilakukan pemangkasan, tunas airnya tumbuh bawa bunga lagi. Makanya jenis teras ini kukil banget, apalagi transponja ini. Ini bahkan dari usia 2 bulan setengah itu udah keluar bunga terus, Om. Jadi dibuangin juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pemuda Anggur. Jangan lupa nganggur hari ini, jaga bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, saya lagi di luar nih, lagi kehujanan. Kita akan berteduh dulu, kita akan cari tempat teduh dulu, baru kita ngonten teman-temannya. Mari kita neduh, karena ini hujan. Kita neduh dulu. Masih hujan ternyata teman-teman ya. Kita numpang berteduh dulu deh di sini ya. Isi. Assalamualaikum, ada orang nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, misi Om, saya numpang berteduh Om. Oh iya Om, silakan Om, berteduh Om di ini Om, di greenhouse mini Om, berteduh Om. Kita ada di mana ini teman-teman? Ya, Om lagi ngapain Om? Ini lagi kita lagi kontrol tabulang buat anggur kita nih. Lagi sedikit buang-buangin sulur Om. Gila guys. Kita berteduh di tempat yang salah sepertinya. Masa kita berteduh di tempat yang bunga anggurnya sebanyak ini? Gila, gokil ya. Gokil emang. Om, ya teman-teman, ya. Kita lagi ada di kebun anggur, Taman Anggur Ponja ya. Ini kita sedang bersama Om Aat. Ya, memang cuaca pagi hari ini sedikit ada gerimis-gerimis sendu ya. Kita akan lihat tanaman-tanaman anggur yang ada di Taman Anggur Ponja ya. Gerimis mengundang ini Om. Ya. Ini kita ada di lantai 2 Om ya. Lantai ini 2, yang Om. Dulu kita pernah buat kontennya. Jenis trans yang banyak banget buahnya. Dan sekarang banyak lagi buahnya guys. Kok bisa sih Om? Ini jenis apa nih Om nih? Ini jenis masih trans Om. Masih trans? Iya. Guys. Bunganya udah bukan kaleng-kaleng lagi, transponja itu kayak begini ya. Bukan bunga PHP ini Om. Bukan bunga PHP. Bunga jadi semua ini. Ini pohon yang baru apa pohon yang dulu Om? Ini pohon yang baru Om. Ini pohon yang baru? Baru ini, baru ditanam ya hampir masuk 3 bulan nih Om. Hampir masuk 3 bulan. 3 bulan seminggu lah jatuhnya. Usia 3 bulan? Ya. Om, nih kemarin kan kita pernah buat konten di Graha Asri Grape Garden. Pembuahan 2 bulan katanya, nggak mungkin gitu kan 2 bulan udah bisa berbuah. Ini 3 bulan. Mana mungkin 3 bulan bisa berbuah, Om? Yakin bisa berbuah nggak nih? Bener, yakin, Om. Bener 3 bulan. Betul, karena ini udah kita buktikan bahwa memang anggur itu bisa dibuahkan di usia 3 bulan. Bisa berbuah, bukan dibuahkan. Ya. Berbuah di usia 3 bulan. Tetapi, ada tetapinya, keadaan tanaman anggurnya seperti apa? Harus benar-benar tanaman anggur yang pertumbuhannya sangat subur, perawatannya maksimal, pohonnya sehat. Insya Allah dalam usia ini bahkan dari usia 2 bulan setengah itu udah keluar bunga terus Om. Jadi dibuangin juga sebelumnya karena saya pikir saya mau buahkan normal nanti di usia yang sudah cukup. Ternyata keluar bunga terus, dibuangin, habis dibuangin datang lagi. Emang pengen banget berbuah kayaknya dia ya. Pengen banget berbuah. Jadi ya udahlah kita piara aja sekarang mah nih. Kita piara karena bunganya gede-gede. Karena ya kita seleksi lah kalau nanti dibatasin mungkin ininya untuk dijadikan buahnya Om. Oke, kita bongkar nih teman-teman ya. Kenapa dia 3 bulan bisa berbuah secepat ini? Pertama Om, kondisi waktu tanam bibitnya setinggi apa? Untuk tingginya itu sekitar 70 cm Om. 70 cm? 70 cm. Kalau yang digerakkan kemarin memang udah jadi sekunder, udah hampir 3-4 meter ya, 2 bulan makanya bisa cepat bro. Kalau ini benar-benar dari bibit berarti? Benar-benar dari bibit, tinggi 70 cm Om. 70 cm berarti kisaran di sini Om ya? Iya di sini. Jadi dulu begitu tanam Om, kita di ini kan di media tanam ini, sekitar di sini ya, 70 cm ya. Dari awal ini kita udah bentuk cabang Om, dipotong di sini Om. Oh, dipotong. Seminggu setelah ditanam kita potong di sini nih, ada di bekasnya nih. Iya. Oh, ini. Jadi kita bikin ini ada cabang. Tanggalnya ya. Ini ada tanggalnya di 19 Februari. 2, Februari. Februari 2024 ya. Iya. Nih teman-teman, sekarang di bulan Mei. Mei 20 tanggal ini 25. 25. Iya, 25 kalau enggak salah. Berarti benar-benar 3 bulan pas 3 bulan. Ini
Arga kenapa ini Om? Nah, ini ada kenapa ada tulisan Arga nih? Kita kan dulu ada lomba bikin ini Om, grafting. Nah, ini para juaranya Om yang kita tanam Om di sini Om. Oh, ini adalah bibit-bibit para juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Arga juara 3 nih. Ini Om Arga, yang juara 2 mana? Yang juara 2 ini nih, Andres. Oh, ini Om Andres. Iya. Wah, ini teman-teman, ini apa? Dokumentasinya ada teman-teman ya. Kalian boleh cek video-video kita. Nah, itu waktu, Om JP. Oh, ini Om JP juara 1. Iya. Waktu berarti ini adalah bibit waktu kita lomba grafting, dari lomba grafting pertama ya. Iya. Kedua adalah lomba pengumuman juara sekaligus grand opening Graha Asri Grape Garden ya. Iya, betul. Teman-teman boleh cek tuh step by step-nya di sana. Ini adalah bibit yang kita tanam dan videonya juga kita tayang ya benar 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu, Om. Sejarahnya ada ya, gitu. Ada, Om. Oh, ini wah gokil juga. Memang transponjai ini, teman-teman ya. Ini salah satu dari karakteristik transponjai. Ya, pembuahannya seperti ini, teman-teman. Dan karakteristik trans, dia pembuahannya di potas pucuknya seperti ini, bisa keluar buah dengan cukup banyak. Catatannya, lihat nih, 3 bulan. 3 bulan. Kurang lebih ukuran batangnya, primernya ini seukuran jempol saya jempol. Ya. Seukuran jempol. Jadi kita potong di sini waktu usia seminggu, jadi tumbuhkan dua ini, dua sekunder, dua sekunder. Ke kiri dan ke kanan, Om. Ah, dan kita, tunas airnya pakai... Pakai ini, tersier pakai tunas air semua, Om. Tunas air semua. Tunas air, ya. Ya, ini dari sana ke sini berapa panjangnya Om? Ini 1 meter 50 Om. 1 meter 50? Iya, dibagi 2 jadi 75 lah jatuhnya. 75, iya. Dan bisa dapat beberapa tersier ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tersier. 10 tersier. 1, 2, dari sebelah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 dan 10. Tapi yang potensinya yang ini kan masih kecil, nah yang ini aja yang udah besar duluan. Iya. Dan kalau dibentuk percabangan seperti ini lebih mudah nanti untuk perawatannya Om ya. Lebih mudah Om. Begitu panen nanti kita potongnya di sini atau di bisa dibuahkan berikutnya. Dibuah berikutnya. Oke, ini ukuran pot berapa deh Om ini ya sekarang? Ini pakai ukuran pot 50. Ukuran pot 50. Media tanam juga hasil produksi sendiri Om. Taman Anggur Ponje sendiri ya, terdiri dari anggur. Bahan dasarnya apa Om? Ini bahan dasarnya kita pakai sekam bakar, sekam bakar, humus bambu yang tanah, udah lapuk, tanah humus bambu, terus kohe kambing, kohe kambing yang udah fermentasi yang bagus, yang halus, dan sedikit dolomit Om. Dolomit itu aja Om, itu aja media tanamnya hampir secara kasar umum ya, umum yang biasa udah digunakan standar ya gitu. Oke, 3 bulan usianya, pembuahannya sudah bagong-bagong bunganya nih ya, tuh. Ini ada berapa buah Om atau bunga? Ini saya belum hitung karena gini Om, ini dari usia 2 bulan setengah itu kan brojol bunga terus. Sementara saya pikir saya mau buahinnya nanti di tengah-tengah ini Om. Dan ini saya bilang Om Ahat ini bukan secara kebetulan ya, karena dulu juga sudah membuahkan trans, pembuahannya di pot, pembuahannya sebanyak ini juga. Dan sekarang trans lagi, buahnya sebanyak ini lagi teman-teman. Ya. Kalian boleh cek video-video kita sebelumnya. Nah, jadi ini itu Om, ya. Jadi ini itu sebelumnya udah ada bunga juga, dibuangin lagi, buangin lagi. Ternyata brojol itu lebih baik kita pihara deh. Aja kok sayang dibuangin, akhirnya diekselbrik, akhirnya pada tumbuh lagi, keluar lagi bunga ini. Ini bunga-bunga yang keberapa kali ini? Ini kalau misalkan memang kemarin dipihara terus bunga-bunganya ya bakal jauh lebih banyak ya. Tuh, lihat tumbuh tunas sambil bawa bunga kayak gitu ya. Calon bunganya nih. Seperti ini teman-teman. Ini rata-rata bunganya juga bukan dari bat ya, dari tunas air ya. Tunas air Om. Tunas air. Batasan ya. Excel brick semua ini. Nih. Ini. Ya, tuh, teman-teman. Sebelah sana yang sebelah sisi tunas sananya air, juga. Tunas air lagi. Ini kalau kemarin kuat juga Om. Kuat untuk, juga Om. Untuk gendong hasil sampai panen berhasil juga. Berhasil Om. Berhasil juga. Iya. Okay. Dan bahkan mungkin sekarang udah pembuahan kedua lagi Om. Pembuahan kedua. Yang dulu ya. Yang dulu yang rame itu ya. Ya. Nanti kita liatin linknya ya sekilas. Ya. Nih teman-teman, ini juara 3 berbuah. Juara 2 berbuah juga tuh. Ya. Berbuah juga. Ini jenis anggur transponjai. Karena jenis trans ini sangat mudah berbuah. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar tanam anggur. Rekomendasi. Jenis transfiguration. Apalagi transponjai ini indukannya juga sangat mudah berbuah. Anakannya juga jadi mudah berbuah seperti ini teman-teman ya. Mungkin istilahnya gen plasma nutfahnya ya. Iya betul. Ini teman-teman, ini juara duanya. Kita lihat yang juara satunya. Ya. Ini yang juara satunya. Juara satu kemarin udah kebanyakan duluan Om. Udah kebanyakan duluan. Sekarang belum terlalu ini Om. Belum terlalu banyak keluar. Tapi udah sebelah sononya banyak juga. Ya, nih ya.
Ini bunga-bunganya dari si siapa? Juara satu ya, di sebelah sana tuh, di belakang sana ada. Mungkin beda posisi kali Om, karena di sini kurang mataharinya kurang dapat, sono mataharinya lumayan full Om. Nah, makanya teman-teman kadang banyak Om yang berpikiran, Om nanam anggur boleh nggak kena panas gitu. Justru, sangat panas, sangat justru, boleh. Justru dia membutuhkan sinar matahari Om ya. Semakin banyak dia mendapatkan sinar matahari, semakin bagus ya pertumbuhannya. Betul Om. Nih ya teman-teman nih. Ini bunga nih Om. Kayak begini masa mau dibuang Om, sayang dong Om ya. Iya. Jadi kita piara aja Om ya. Betul. Nih Om, yang menariknya boleh kasih lihat di sini Om ya. Iya. Ini teman-teman, ini bunga ya. Ini bunga di sini ya. Ini hasil dari tunas air di sini ya. Ini tunas airnya tumbuh bawa bunga lagi. Tuh. Ya kan? Tunas airnya loh. Enggak dilakukan pemangkasan, tunas airnya tumbuh bawa bunga lagi. Makanya jenis teras ini ih gokil banget, apalagi transponjay ini. Transponjay. Keren banget Om. Alhamdulillah ya. Om, alhamdulillah. Nah, kalau yang ini apa ini Om? Ya, ini teran yang dulu ini Om. Yang dulu sempat banyak itu buahnya juga. Oh ini. Dan udah dipanen. Nah ini yang keduanya nih. Oh dipangkas baru dibuahkan lagi. Dibuahkan lagi. Ih tetap maksimal ya. Iya maksimal. Jadi jangan khawatir kalau ada yang bilang bahwa dibuahkan secara apa masih dini nanti berpengaruh ke pertumbuhan berikutnya, pembuahan berikutnya. Ternyata kan enggak juga seperti itu. Yang penting kan perawatan, kalau bagaimana. Kalau treatmentnya tepat gitu ya. Treatmentnya tepat. Nah akhirnya tetap dapat buah dengan bagus. Ini pun udah dibuangin juga sebagian Om, karena kemarin kan ada trip juga ya. Oh kena hama trip. Kena hama trip, jadi kita buangin. Ini yang selamatnya aja ini. Kalau nggak dibuangin mungkin ini penuh juga Om, yang kedua ini. Ya kita. Dan udah dipanen kolong, sebagian Om. Ini udah dipanen sebagian. Nih kita lewat kolong sini. Jenis terasi pohonnya mana? Ini Om ya? Ya itu pohonnya sama model Y, T ya. Oh model T. Ya, kalau tadi model Y sama ya? model T, cuman dirambatkan di tiang rambatan tralis Y Om. Oh tralis Y ya. Ya. Nih. Nah ini jenis trans anggur ponjai. Ini pembuahan kedua yang dulu buahnya banyak banget gitu dan sekarang berbuah lagi dengan maksimal. Ya, kita nanti harus sebelah sini juga ada Om. Cari tahu nih cara perawatannya nih biar seperti ini Om. Ya. Gitu. Boleh siap. Kita bedah Om itunya, rahasianya apa ya? Iya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi Om, biar gak semua ada. Orang bisa kita membuahkan anggur seperti ingin, Om. Iya, ingin teman-teman khususnya para penggiat anggur atau pemula itu kan benar-benar punya sedikit panduan lah menjadikan apa ya, referensi aja Om dari pengalaman di sini, siapa tahu bisa ini juga bisa berbuah anggur juga dengan baik gitu. Nah, saya juga dapat banyak ilmu teman-teman datang ke sini. Ya, ini adalah rezeki dari silaturahmi. Kalau kita baik silaturahmi, kita insya Allah akan dapat banyak ilmu teman-teman ya. Makanya jangan takut. Kalian juga boleh datang ke sini ke Taman Anggur Ponjai. Lokasinya di mana, Om? Di Pondok Jaya, Pondok Aren, daerah Tangsel, Om. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Cek aja di Google Maps, Taman Anggur Ponjai juga ada ya. Ada, tinggal klik ada. Atau mau hubungi dulu boleh ya. Boleh, boleh. Berapa nomornya, Om? Nomor saya 0819 70 65 24. Yes. Oke ya. Silakan dicatat teman-teman nanti kalau mau datang atau mau tanya-tanya langsung hubungi saja Om Aat nih, langsung sama ownernya ya, sama Om Aatnya langsung gitu kan. Silakan. Nanti akan dibantu kalau kalian punya kesulitan. Nah, selain trans sama itu Om yang berbuah apalagi Om nih yang di sini. Mungkin kan orang mungkin berpikir oh itu mah trans doang kali beruntung gitu kan. Jangankan trans Om, ini nih apa namanya? Nih. Heliodor ya. Heliodor. Heliodor itu benar-benar genja Om ya. Ini saya tanam 23 bulan 2 2024. Ini kemarin dipotong di sini udah agak tinggi pembentuk cabangnya. Saya tumbuhkan 2 sekunder ini. Mau dibuat tralis gitu ya. Mau buat tralis. Udah pada brojol aja nih. Bawa bunga lagi teman-teman. Heliodor. Memang Heliodor juga sangat genja. Dan ini pohonnya masih kecil banget ya. Batangnya juga masih hijau. Ini tunas airnya tanpa dipangkas ya. Tunas airnya tumbuh sambil bawa bunga. Bunganya udah nggak kaleng-kaleng lagi. Bukan bunga ukuran kecil dan ini bunga ukurannya bunga jadi lah itu mah. Bunga jadi ya. Dan di ujung sini juga sama ya. Ada gospi juga Om sama. Ada gospi juga. Ini jadi gospi. Tidak hanya trans, ya. Tidak hanya transponjai aja yang terkait dengan metode pemupukan perawatan yang Om Aat lakukan. Ini bisa dibuahkan dengan jenis anggur apapun ya. Jadi ini di GH Mini ini semua perawatannya sama Om. Sama. Berbagai varian. Berbagai varian. Ada Everest-nya, ada Doneski-nya gitu Everest, ya. Everest Doneski juga berbuah juga. Berbuah juga Om. Nah, ini
Ini kalau talun, emang kalau talun kan karakternya memerlukan space yang ini Om. Teknik pemangkasannya, pemangkasannya beda long juga, ya? Long ya. Kalau ini trans sama nih, kalau trans udah itu trans juga, ya, ya tuh. Udah. Kayaknya kalau di tangannya, kalau di tangannya Om Ahad disenggol juga bunting. Istilahnya seperti kurang lebih seperti itu. Ya? Kalau ini berarti tanam tanam bibit itu kurang lebih seperti ini Om ya? Ya seperti ini. Awalnya kita iniin dulu ya, kita tumbuhkan dulu ke atas, nanti dipotongnya di sini aja Om. Nih, oh. Supaya bisa dilarikan dipotongnya pas ke sini. Kapan Om? Ini sekarang harusnya udah bisa dipotong Om di sini. Oh, udah bisa langsung dipotong untuk pembentukan cabang sekunder ya. Tapi yang ini saya enggak Om, maksudnya saya mau naikin ke atas, saya mau bikin potongnya di sini. Oh. Ini mau bikin para-para di sini Om. Oh, jadi ini bisa dibuat dua konsep, ya? Bisa buat para-para atau terlihat dari bawah gitu ya. Iya. Oke, gitu. Jadi kalau kalau yang T Y nanti ini dibikin T, teralisnya ke sini, terus bisa juga untuk model para-para. Nah, ke sini dulu potong di sini, tumbuhkan kiri kanan di tengah-tengah. Jadi tabu lampuat, teralis, apa namanya, tiang para-para. Tiang para-para. Ya, jadi para-para itu bukan di atas aja Om. Ya. Bukan harus di GH atau di kebun aja. Para-para bisa dipot juga Om. Dipot juga bisa, bisa. Ya. Lebih cantik Om. Lebih cantik dan ya tidak makan banyak tempat ya. Betul. Nah contohnya mungkin tadi yang di depan sini Om ya. Ah iya Om. Ini contohnya. Kita Om. Ke sebelah situ dulu. Harus keliling sini Om. Ini Om yang model ininya, rambatan para-paranya ini Om. Jadi di bawah kita bikin para-para, naikin ke atas ini nanti konsepnya. Oh, bentuknya kan tetap tetap seperti tulang ikan ya, ke kiri dan ke kanan. Ikan di sini Om. Jadi kita arahkan ke kiri dan ke kanan ini dari tunas air semua Om. Ke kiri dan ke kanan. Ya. Kenapa ini bisa bawa bunga karena, lagi Om? Karena ini tetap tran. Ya itu bawa bunga terus. Tuh sekali keluar tuh bisa 2 sampai 3 klaster teman-teman. Bayangin. Ini ada berapa tersier Om? Ini tersiernya itu kalau kita bikin tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Om. 14, kita hitung satu tersier dulu ya. Ini bawa 1, ini bawa 2, 3, 4 ya teman-teman. Ini 4, ini baru satu tersier ya. 5, 6, 7 ya. Mana lagi? Ini kira-kira bakal ada yang bertambah lagi. Ada lagi 8, Om. 8, 9... 10, 11, mana lagi, 12, 13, 14, 15, 1 tersier 15. Kalau udah dikali 10 tersier ya udah 150 cluster. Tapi kayaknya jangan dipiara semua Om, karena mungkin over cluster. Over cluster, nanti ke buahnya mungkin bisa yang nggak maksimal juga buahnya kali ya. Buahnya nggak maksimal, ke pohonnya juga akan tersiksa gitu tersiksa, ya. Tersiksa, kasihan ya. Kita yang ini aja deh, karena ini pembuahannya juga perdana juga Om. Oh gitu. Sama usianya ini lebih muda dari yang di sini Om. Oh ini lebih muda? Lebih muda, beda sekitar 2 mingguan Om. Beda sekitar 2 minggu? Kalau itu berarti usianya kurang lebih 3 bulan? 3 minggu, 3 bulan seminggu. Ini nah, berarti 2 bulan setengah lah 2 ya? 2 bulan setengah. Wah gokil. Trans Ponja itu udah gak gagal teman-teman. Coba deh kalian cobain tanam anggur jenis Trans Ponja ya. Om saya pengen penasaran banget ini, sama. Om. Sorry Om, kalau ini kan rambatan model para-para ya. Tiang rambatan. Kalau ini tiang rambatannya model teralis Y Om. Teralis Y, ini kerennya kayak kalau dilihat dari sini kerennya teman-teman tuh. Jadi kayak di pekebunan-pekebunan di luar negeri, cuman ini bedanya bukan di tanah, di cuman tanah. Di pot. Jadi kalau misalnya kalian mau pohon anggurnya rapi seperti di luar-luar negeri, kalau kalian nggak punya lahan, ini bisa jadi solusi ya. Iya, ini semua produksi Taman Anggur Ponja ya Om. Oh ininya juga nih, teralisnya juga teralis nih. Teralis semuanya. Oh, Om jualan juga gitu Om? Kita jualan juga Om, kalau ada teman-teman yang berminat dan udah banyak juga yang ini yang apa yang beli gitu di order dari sini Om. Boleh teman-teman daripada kalian ribet bikin-bikinnya, beli aja yang udah langsung jadi. Bentuknya nanti dikirim. Nanti dalam tinggal kemasan, pasang aja tinggal gitu. Pasang aja. Tinggal pasang aja. Ini untuk pengikatnya ada kabel tisnya juga dikasih. Oh, penguatnya pakai kabel tis seperti ini ya? Ya. Boleh teman-teman ya, nanti hubungi aja Om Ahad. Tadi nomornya sudah kita sebutkan untuk apa namanya teralis atau teralis, tiang rambatannya banyak model Om ya, banyak model Om, ada 5 model Om, ada 5 model langsung aja dihubungi sama Om Ahad gitu. Oke Om, saya sekarang penasaran banget sama perawatannya, kita pengen bongkar tips perawatannya. Oke teman-teman, kalau sekarang videonya cukup udah sampai di sini, kita part siap, 2-nya siap. Bongkar perawatan biar pohon anggurnya seperti ini, gimana cara merawatnya, pupuknya apa, dan seperti apa langkah-langkahnya. Ya, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe, di follow ya. Jangan juga kalian boleh ikuti Taman Anggur Ponje di TikTok ya. Follow juga akun TikToknya, nanti akan
banyak tuh tutorial-tutorial seputar tanaman anggur. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih banyak banget. Semoga video ini menginspirasi kalian semua dan menambah wawasan untuk menanam anggur dan semangat untuk menanam anggur. Semangat. Salam pemuda anggur, salam pengangguran, hijau ke bumi, jali silaturahmi. Jali silaturahmi.